Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau menanyakan mengenai masalah zakat profesi Buya. Zakat? Zakat profesi. Nah, itu apa diyakati setiap bulan ataukah satu tahun dikumpulkan itu dari gaji misalnya Buya? Itu saja Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat profesi adalah bukan tempat sepakatnya para ulama akan adanya. Sebagian mengatakan tidak ada zakat profesi, tenaga tidak perlu dizakati. Di sana ada orang mengatakan ada zakat profesi ulama. Ulama juga. Ulama muasirin akhir zaman, sebab tidak kebayang dulu tuh ada orang kerja tenaganya digaji sampai 30 juta. Zaman dulu maka tidak dibahas. Hari ini ada orang tenaganya sebulan 30 juta, 50 juta, direktur dan sebagainya. Maka pembahasan zakat profesi itu berkembang di sini. Nah, kalaupun ternyata Anda mengikuti yang tidak mewajibkan zakat profesi, tapi hendaknya Anda jangan pelit dong setelah itu. Jangan gara-gara omongan ini langsung, wah pelit banget, wah nyungsep nanti. Biarpun Anda tidak mengikuti wajibnya zakat profesi, maka hendaknya Anda senang sedekah. Baik, Anda ingin mengikuti yang mengatakan zakat profesi adalah ada, ternyata diringankan seringan-ringannya. Yang menjadi masalah sekarang panitia zakat itu rakus. Setiap orang pegawai diambil zakat, padahal gajinya berapa? Ini zalim. Maka penjahat zakat itu ada tiga. Yang pertama adalah orang wajib bayar zakat, gak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang gak berhak nerima zakat, nerima zakat. Yang ketiga orang gak ngerti ilmunya, ngambil dan bagi zakat, dia jadi panitia. Salah, gak boleh mewajibkan zakat kepada yang tidak wajib. Pernah kami sebutkan ada nggak wajib zakat dikatakan wajib. Orang jual aset suruh bayar zakat, dari mana ini? Mbak jual aset kok, bukan jual beli dia. Dan ada selebarannya, saya dikirim selebaran itu, aneh. Makanya zakat itu ada aturannya, nggak boleh berlebihan. Biarpun Anda grupnya orang yang punya duit miliaran, nggak boleh kita zakat keren, excellent, zakat istimewa, zakat fitrah kita adalah satu karung, nggak ada. Zakat fitrah biarpun Anda miliarder, triliunan tetap 2,5 kilo. Jadi gak boleh dolim itu. Nah, untuk yang mengatakan zakat profesi itu ada, kalau Anda ingin ikut, bagus. Demi kemaslahatan, apalagi sekarang zaman pelit, zaman foya-foya, hendaknya kita potong untuk zakat profesi. Tapi di situ ada berapa aturannya, diringankan seringan-ringannya. Itu disamakan nisabnya seperti nisabnya emas, kurang lebih 84 gram. Senilai 80 gram, 84 gram sampai 90 deh. 84 gram emas murni, berapa harganya? Kurang lebihnya 55 juta kalau tidak salah, di tahun ini. Tahun ini, 55, anggap saja 60 juta. Kemudian cara mengumpulkan nisabnya adalah terbentang satu tahun seperti pertanian. Jadi kalau Anda pertanian, belum sampai nisab panenan yang pertama digabungkan panen yang kedua, panen ketiga. Asalkan panenan yang ke-12 ini tahun tidak keluar dari tahun ini. Misalnya mulai bulan Sawal Anda panen. Ternyata belum memenuhi nisab. Ditambah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini. Yang penting belum masuk Sawal, Ramadan depan kok pas sesuai nisab keluar zakat. Nah, cara menghitung zakat profesi semacam itu, seandainya dikumpulkan satu tahun, jika uang Anda itu mencapai nilai emas 84 gram, maka Anda wajib mengeluarkan zakat bagi yang mengatakan zakat profesi. Itu pun setelah dipangkas kebutuhan operasional Anda. Gaji memang 10 juta, tapi untuk sopir mobilnya sama biaya bensinnya sampai 4 juta. Berarti tinggal 6 juta. Anda kali ke 6 juta kali 1 tahun, nyampe enggak? 60 lebih, ya kan? Berarti wajib zakat begitu. Ini gajinya 5 juta diambil zakat sama ustadz itu. Zakat profesi ya ustadz, jangan zalim pada orang fakir. Ayo. 5 juta 5 juta saja, seanggap saja dia enggak makan, dia orangnya puasa tok. 5 juta kali ke 12 berapa? 60.
60 pres Mas. Padahal bukan itu profesi apa operasionalnya ya. Apa yang di segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan cara kerjanya diambilkan. Bukan nafkah keluarga, bukan. Saya berangkat pakai apa? Itu nanti dibersihkan, maka maksudnya adalah 84 gram murni itu adalah bersih setelah diambil daripada kebutuhan-kebutuhannya. Seperti itu. Nah, ini tadi pertanyaannya apa? Seperti itu kan? Cara ngitungnya, begitu cara ngitungnya Ibu. Lah, kalau saya bayar setiap bulan boleh atau tidak? Boleh. Sebab takdimu zakat boleh mencicil karena Anda sudah duga penghasilan saya setiap bulan adalah 6 juta bersihnya. Berarti kalau 6 juta saya kasihkan 12 berapa? Lebih dari 60 juta, berarti saya wajib. Jadi lebih enak cicil 2,5%. Berikutnya 2,5%. Setelah itu enggak ada, selesai sudah. Setiap bulan saya keluarkan 2,5%, sah. Itu lebih ringan daripada kalau dikumpulkan akhir bulan, satu bulan habis nanti. Akhir tahun. Ini mencicil zakat adalah takdim zakat, mendahulukan zakat sebelum waktunya. Baik, ini tolong bagi yang telah mendengar bahasanya, oh gitu tuh zakat profesi, ada yang mengatakan tidak wajib, wah mending ikut itu, Anda berarti pelit. Sedekah deh gantinya deh. Kalau Anda tidak mengatakan, Anda tidak bersama orang yang mengatakan zakat profesi wajib, maka Anda harus banyak sedekah deh. Banyak program-program. Anda kalau kurang program, saya kasih program banyak. Program pembebasan tanah, program media, oh, jangan khawatir deh. Atau kalau kebanyakan duit, jangan khawatir deh. Banyak kita proyek-proyek akhirat yang enggak beres, enggak selesai-selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.